Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ke-17 kita peringatan Nuzul Quran. Artinya sudah lebih separuh Ramadan kita lalui. Mudah-mudahan dengan peringatan Nuzul Quran kita semakin ingat bahwa ada referensi kehidupan, ada imam, ada petunjuk yang akan menjadi penerang jalan hidup kita, yaitu Al-Quran. Sehingga hidup ini selalu terang, dengan terang yang datang dari ajaran ilahi langsung. Salawat teriring salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Rasul yang istiqamah dengan sunnah Nabi dan akhirat orang-orang yang mendapat syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lanjutkan pembahasan ayat-ayat terkait dengan ibadah saum yang sudah kita singgung juga di pekan yang lalu. Hari ini kita lanjutkan ayat setelahnya, yaitu surah Al-Baqarah. Uhilla lakum lailatal shiyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wa bataghu ma kataballahu lakum ilal akhir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah, uhilla lakum, dihalalkan untuk kalian. Apa yang dihalalkan? Lailatul Siyam, pada malam-malam hari Ramadan. Ar-rafathu ila nisaikum, bergaul, bercampur, berhubungan dengan istri-istri kalian. Maka Al-Quran mengajarkan malam hari, semua yang terlarang ketika dilakukan siang hari tidak lagi terlarang, dibatasi. Terlarangnya hanya sewaktu kita puasa. Begitu malam sudah berbuka, tak lagi terlarang. Siang kita tak boleh makan, siang tak boleh minum, siang tak boleh menyalurkan kebutuhan syahwat, malam hari sudah diizinkan syariat. Kemudian menarik di sini Al-Quran menggunakan kalimat ar-rafath. Berhubungan suami istri tak menggunakan kalimat jima yang sering digunakan orang menyatakan hubungan khusus, tapi ar-rafath. Maka Al-Quran berusaha menggunakan kalimat-kalimat, bahasa-bahasa yang ketika diucapkan itu dia tidak menjadi bahasa yang tabu atau bahasa yang sifatnya sangat vulgar untuk diucapkan, sehingga kita segan, kita malu untuk menyebut, untuk mendengarnya. Maka Al-Quran memilih tata bahasa yang indah, sehingga setiap apa yang disampaikan, disampaikan dengan bahasa yang baik, dan orang-orang akan menyikapinya dengan penghormatan terhadap apa yang disampaikan. Kemudian di sini disebutkan Lailatul Siyam, malam hari Ramadan. Kenapa disebutkan malam hari Ramadan? Karena siang sudah jelas, tapi siang jadi pertanyaan. Apa boleh kita bergaul dengan istri atau tidak? Apa boleh kita mencampuri istri atau tidak? Maka dalam beberapa hadis diterangkan bahwa di awal dahulu, setelah solat isya, kalau sempat tidur, itu tak boleh lagi makan, minum, berhubungan suami istri. Ayat ini menasakh, mengangkatkan hukum yang sudah berlaku diganti dengan hukum yang baru, bahwa dulu tak boleh, sekarang jadi boleh. Maka dijelaskan bahwa nuzilat naskhan lima kana fi sadr al-islami min tahrimil jima'i wal akli wasyurbi ba'dal isya. Jadi kalau sudah isya, sudah tidur, itu tak boleh lagi. Maka riwayatkan oleh Abu Dawud an Abi ابن أبي يعلى قال حدثنا أصحابنا قال وكان الرجل إذا أفطر فنام. Dulu kalau ada orang setelah berbuka lalu dia tidur, qabla ay yakula lam yakul hatta yusbih, dia kalau sudah berbuka lalu dia tidur tapi belum makan, maka dia tak boleh lagi makan kecuali nanti sahur saja. Itu dulu. Faja'a Umar fa arada imra'atahu fa qalat inni qad nimt,
Umar kemudian pulang ke rumah, lalu ngajak istrinya, saya ingin malam ini. Tapi kata istrinya, saya sudah tidur. Dia beralasan saya sudah tidur sehingga tidak melayani suami. Lalu faja'a rajulun, lalu yang terjadi adalah faja'a Umar. Umar kemudian fazanna anna ta'tallu fa'ataha. Kata Umar, ini cuma alasan sehingga dia tetap menggauli istrinya. Sehingga Umar tidak mengikuti apa yang sudah berlaku sebelumnya. Maka kemudian faja'a rajulun minal ansar farada ta'aman faqalu hatta nuskhina laka syai'a fanama. Kemudian terjadi lagi kasus yang lain. Ada beberapa orang Ansar datang bertamu. Lalu sampai di rumah oleh tuan rumah bilang, tunggu sebentar, istirahat dulu, rehat dulu. Kami buatkan makanan. Sudah kami buatkan makanan, nanti kita makan sama-sama. Sambil nunggu rupanya tertidur. Setelah dia tertidur, baru selesai masakan tadi. Falamma asbahu nazalat alaihil ayah. Maka ketika pagi hari turunlah ayat menjelaskan, kalau malam hari boleh kalian makan, boleh kalian minum, boleh berhubungan badan. Artinya dahulu puasa itu berat untuk kita buat. Sekarang satu bulan Ramadan tak seberat dulu. Maka Bapak Ibu rahmati Allah, puasa ini sejak dahulu adalah syariat untuk semua umat. Tapi tata cara pelaksanaannya beda-beda. Termasuk umat Nabi Muhammad di awal Islam, malam hari tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh bergaul. Kemudian Allah hapuskan hukum tersebut dengan ayat uhilla lakum lailatal siyami rafatu ila nisaikum, surah Al-Baqarah 187. Kemudian kata Al-Qur'an, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka itu pakaian bagi kalian dan kalian pakaian bagi mereka. Ini secara bahasa menunjukkan bermakna as-satru, penutup. Bahwa istri kita penutup kekurangan kita. Istri kita penutup aib kita. Istri kita penutup hajat dan kebutuhan kita. Suami juga begitu bagi istri. Sehingga suami dengan istri saling tutup menutupi. Maka jangan sampai ada kekurangan istri, suami yang menyampaikan ke orang. Atau kekurangan suami, istrilah yang menggibah ke orang. Tapi mestinya suami dengan istri mereka saling lengkapi, saling menutupi, saling menjadi penyempurna satu dengan yang lain. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala kekurangan istri adalah kekurangan suami. Jangan kira istri kurang, suami tak kurang. Sebab suami yang memimpin, suami yang mengajari, suami yang mendidik, suami yang membimbing. Kalau suami tak benar, suami tak sempurna dalam membimbing, istri terjadi kesalahan, maka balik kesalahan tadi, kekurangan tadi kepada suami. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Al-Quran mengajarkan sebuah hubungan yang ajak, yang apik, yang harmonis suami dengan istri, bahwa mereka ini bukan dua orang yang atasan dengan bawahan, tapi mereka adalah mitra sejajar, mitra yang bersama, mitra yang saling dukung-mendukung, mitra yang saling lengkap-melengkapi dalam menjalani hidup, baik di rumah ataupun di luar rumah. Karena memang hidup ini mesti ada di rumah dan di luar rumah, kita mesti saling support. Bayangkan kalau suami bekerja, sampai di rumah dia mesti cuci kain, dia mesti masak, dia mesti nyapu rumah, dia mesti ngurus anak. Dan bayangkan kalau istri itu, andaikan dia mengurus anak, dia mengurus rumah, dia pula mencari nafkah. Maka banyak urusan-urusan di dunia ini yang tak sejalan dengan semestinya. Banyak yang kacau. Banyak lagi urusan-urusan yang tak akan sejalan dengan tertib dan menjadi kebaikan untuk semua manusia. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, kata Al-Qur'an kemudian, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Al-Qur'an tahu bahwa kalian sebenarnya ingin melakukan hubungan badan seperti di luar bulan Ramadan, tapi karena kalian tersekat dengan ayat, kalian pengen tapi menahan diri. Maka Al-Qur'an ingin melepaskan itu untuk kalian. Maka Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat Al-Qur'an kadang turun untuk memudahkan yang sulit. Al-Qur'an turun untuk meringankan yang berat. Al-Qur'an turun untuk mensyariatkan yang baru, sehingga Al-Qur'an ayat-ayatnya menjadi maslahat, menjadi obat, menjadi solusi, menjadi jalan keluar untuk setiap permasalahan yang kita lalui. Itu sebabnya Al-Qur'an itu turun dua fase. Dari Lauhul Mahfuz turun ke langit pertama atau Baitul Izzah sekali turun, ibarat satu buku dijatuhkan. Tapi dari Baitul Izzah turun kepada Nabi Muhammad dalam fase 23 tahun. Turunnya berangsur-angsur.
Ada karena pertanyaan lalu Al-Quran jawab. Ada satu kondisi terjadi lalu Al-Quran menjelaskan. Seperti kejadian kita cerita barusan. Dulu para sahabat merasa berat, merasa asing, merasa aneh. Kok begini? Malam hari kok enggak boleh juga? Masa siang malam puasa terus? Maka Al-Quran menjelaskan, siang hari kalian larang, kalian dilarang, siang hari kalian tahan, tapi bila malam hari dibolehkan untuk kalian. Kemudian kata Al-Quran, fal'ana bashiruhunna, maka sekarang setelah dibolehkan, hubungilah mereka. Lakukanlah mereka. Melakukanlah dengan istri-istri kalian. Tapi perlu diingat, ketika kita berhubungan suami istri, tidak hanya sekedar berniat memenuhi kebutuhan syahwat, tapi lakukanlah dengan niat-niat yang terpuji. Di antaranya, untuk melahirkan generasi-generasi saleh, untuk melahirkan orang-orang yang nanti akan berjuang untuk memperjuangkan agama Allah, untuk berniat dengan segala niat baik melahirkan para syuhada, melahirkan para hamalatul Quran, dan segala niat yang baik. Karena Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita salurkan, andaikan kita makan, andaikan kita minum, sekedar terlepas kebutuhan kita, kalau makan sekedar hilang haus dan dahaga, maka tak ada bedanya kita dengan kaki empat. Mereka butuh makan, kita butuh makan. Mereka butuh bergaul, kita bergaul. Tapi kita di balik bergaul tadi adalah melaksanakan sunnah Rasulullah, bahwa Rasul suka dengan umat yang banyak, sehingga umat yang banyak ini akan memenuhi dunia dengan kalimat-kalimat thayyibah yang akan menjelaskan agama, yang akan mendakwahkan agama, yang akan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang-orang seperti itu mesti lahir dari orang-orang saleh, sehingga orang tua, orang tua yang baik dia akan mendidik anaknya. Sehingga Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjurkan kita ketika berniat untuk punya keturunan, jadilah keturunan itu keturunan yang baik-baik. Sehingga bagian di antara yang diajarkan para ulama, kalau kita berdoa ketika kita berhubungan badan dengan istri, tambahlah doa, Allahumma rzuqna ma katabta lana. Ya Allah, anugerahkan kepada kami rezeki yang telah Engkau tetapkan bagi kami, Lauhul Mahfuz, rezeki yang baik untuk kami, sehingga anak keturunan yang kita harapkan terwujud. Lalu anak keturunan itu menjadi pewaris kita. Kalau kita meninggal, dia mendoakan kita. Kalau kita tua, dia akan menolong kita. Kalau kita lemah, dia akan menguatkan kita. Kalau kita punya hajat, dia akan memenuhi, membantu hajat-hajat kita. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat ini lanjutannya adalah wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan minumlah kalian sampai terang oleh kalian waktu fajar. Maknanya sepanjang malam silakan makan, silakan minum. Silakan makan, mau makan banyak, makan sedikit silakan. Dan nanti ketika sebelum puasa, makanlah kalian dengan sahur, tasaharu. Fa inna fis sahuri barakah. Tapi ingat, kalau sudah datang fajar, sudah muncul fajar shadiq, karena fajar ada dua, ada fajar kadzib, ada fajar shadiq. Fajar kadzib itu cahaya yang sekali melesat dia vertikal, nampak terang sekali lalu hilang. Itu fajar kadzib. Tapi cahaya yang dia muncul terang, dia horizontal, makin lama makin terang, makin lama dia merata, menyebar ke kiri dan ke kanan secara horizontal, maka itu pertanda waktu subuh sudah masuk. Kalau sudah masuk waktu subuh, mesti menahan. Dan masuk waktu sholat subuh, masuk waktu puasa. Begitu azan berkumandang atau fajar itu sudah muncul, mesti berhenti makan dan minum. Kalau ada yang masih makan di mulutnya, mesti dikeluarkan. Jangankan yang belum dimakan, jangankan air yang belum diteguk, sedang dikunyah, mesti keluarkan dan tak lanjut makan. Timbul pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau ada orang sedang makan lalu azan, apakah dihabiskan atau tidak? Jangan habiskan. Katanya dalam hadis Nabi, dalam riwayat Imam Abu Dawud, kalau sedang makan, lanjutkan sampai selesai, jangan dibuang. Itu adalah hadis menjelaskan tentang orang yang makan ketika mendengar azan pertama di saat ada dua kali azan subuh. Di Makkah sampai sekarang azan dua kali subuh. Pertama membangunkan orang supaya sholat subuh, siap-siap subuh. Sebentar lagi masuk waktu subuh. Lalu yang kedua pas masuk waktu subuh. Kalau azan sahabat Nabi Bilal itu azan pertama. Itu mengingatkan orang untuk supaya bangun segera. Kalau azan itu terjadi masih makan, lanjutlah makan. Tapi kalau azan kedua, apapun yang ada di mulut mesti dikeluarkan. Kalau tak dikeluarkan tetap makan, puasa hari itu batal.
tapi wajib puasa dan harus diganti. Kenapa batal? Karena melakukan yang dilarang. Karena melakukan yang batalkan puasa. Kenapa wajib puasa? Sepanjang Ramadan umat Islam mesti puasa. Menghormati waktu. Tapi tak terpenuhi. Kenapa? Dia membatalkan. Lalu solusinya apa? Ganti puasa yang tadi terlanjur makan di waktu di luar Ramadan. Ingat ada tiga yang mesti diganti puasa. Satu, lambat sahur sehingga sudah waktu menahan masih makan. Dua, terlalu awal berbuka. Kita sudah selesai makan dah baru mulai tabuh berbunyi, baru mulai azan. Atau sedang minum baru masuk waktu. Artinya lebih awal kita sikit, puasa hari itu batal dan mesti diganti. Yang ketiga, yang lupa berniat di malam hari. Kalau ada yang berlupa berniat di malam hari, puasa hari itu tak sah karena tak mengerjakan rukun puasa. Rukun puasa di antaranya niat. Al-a'malu binniyat. Amal ibadah kita diterima sebagai ibadah kalau berniat. Kalau tak berniat tak sah. Itu sebabnya di malam hari Ramadan di masjid-masjid kita dianjurkan, diajak berniat bersama-sama. Supaya apa? Jangan lupa berniat. Diajak kita jangan sampai tinggal yang wajib. Jadi niat bersama itu menolong kita mengerjakan yang wajib. Kalau ada yang bilang ini tak disuruh Rasul, tak diajarkan Rasul, juga tak larang oleh Rasul. Ini dibiarkan, didiamkan oleh Rasul. Lalu ketika didiamkan oleh Rasul, dia tak otomatis hukumnya haram. Yang haram itu yang dilarang. Yang didiamkan oleh Rasul hukumnya bisa jadi haram, bisa jadi wajib, bisa jadi sunnah, bisa jadi mubah, bisa jadi makruh. Lima hukum. Siapa yang menemukan hukum yang lima ini? Para mujtahid. Para ulama kita kemudian mengatakan bahwa ketika kita akan berniat, dianjurkan melafazkan niat. Tujuannya apa? Agar kita tak salah berniat. Agar kita tak ragu berniat. Agar kita tak lagi berpikir macam-macam ketika berniat. Sebab banyak orang sudah berdiri solat di sini pun masih ragu. Ini niat solat asar apa suhur? Ini subuh apa isya? Sudah takbiratul ihram imam tinggal mengikut masih juga ragu. Maka supaya tak ragu, supaya kita tak lagi pindah ke sana kemari pikiran kita, dikondisikan dengan mulut agar terbantu hati untuk berniat. Maka malam hari kita diajak berniat untuk apa? Jangan sampai tinggal yang rukun. Sehingga melakukan niat bersama tadi termasuk perkara baik yang disokong oleh agama. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kata Al-Qur'an, kalian boleh tidak boleh kalian makan sampai terbit fajar. Begitu terbit fajar sampai berbuka jangan lagi makan. Timbul pertanyaan, bagaimana kalau orang terlupa? Dia betul lupa lalu makan, lalu dia minum. Kalau orang lupa, betul-betul lupa, dia tak batal puasanya. Ketika itu dia lanjutkan puasa sampai berbuka. Makan dan minum ini bagaikan sedekah atau pemberian dari Allah menolong dia untuk berpuasa di siang hari. Jadi kalau ada orang betul-betul lupa, tapi jangan lupanya satu panci. Jangan lupanya sebaskom. Jangan lupanya minum seteko. Lupa, betul-betul lupa. Kalau seandainya betul-betul lupa, tidak batal puasa hari itu. Maka Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang mengatakan bahwa hadis Nabi mengatakan masih boleh kita makan kalau azan berkumandang, itu pendapat yang syaz. Syaz itu keluar dari pendapat ijma' ulama. Maka jangan diamalkan. Kalau diamalkan kita melakukan yang menyeleweng. Kita melakukan yang keluar daripada patron agama, yang keluar dari koridor atau aturan agama. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah ayat surah Al-Baqarah 187 yang menjelaskan di antaranya malam hari boleh makan, boleh minum, boleh berhubungan sama istri, tapi siang jangan. Siang hari harus berhenti total. Dan ketika waktu sahur masih ada, makan minumlah. Begitu masuk waktu fajar berhenti total, tak ada toleransi. Kemudian Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita berniat untuk bergaul dengan suami istri, jangan lupa untuk mendapatkan anak-anak saleh dan berniat yang baik-baik lainnya, sehingga pergaulan suami istri tak sekadar menyalurkan kebutuhan biologis, tapi ada niat ibadah dan ada kebaikan di balik itu. Terakhir, istri kita bagaikan pakaian untuk kita dan kita pakaian untuk istri, sehingga suami istri saling melengkapi, suami istri bekerja sama dalam melengkapi kebutuhan hidup dunia dan akhirat. Semoga kita di dunia tolong menolong, di akhirat pula tolong menolong untuk sama-sama masuk surga dengan istri, dengan anak, dengan orang tua, dengan keluarga kita insyaallah.
Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.